Bukit Maluk tu kalau orang kata tempat orang susah lah. Yang selalu orang cakap orang orang Burma yang duduk sana. Yang dengarnya dulu ni depa main macam dengan Rohingya lah. Tapi tak pasti, kita tak tahu kan. Ha. Pencakapan semua tu tak semestinya orang Bukit Maluk. Pada luar pada Langkawi. Ya. Mai cari mencari employment di Langkawi untuk kutik-kutik kepas kulit-kulit kambilis tu. Ini kan ada Myanmar, ada Myanmar, ada Thailand, ada atau Bangla ada. Orang Burma dengar cerita lah. Tapi dia asal-asal memang dari Malaysia juga orang kata lah. Tapi katakan Burma dia bahasa dia okey, macam bahasa kita juga lah. Itu yang heran tu. Kebetulan satu kumpulan lah datang duduk sini lebih kurang dalam tak sampai 100 keluarga daripada masa tu dia panggil Burma, sekarang dia panggil Myanmar kan. Tahun 90-an, kalau saya 90-an lah, dia duduk dekat kampung tu. Masa tu hutan bakau saja tu, bukan apa, dengan bukit tepi tu. Terus dia pergi kampung Bukit Malut. Semenjak tu dia tambah lah. Sikit-sikit yang pendatang ni, yang duduk di Pahang, yang duduk di Terengganu. Kebanyakan, bila dia tahu kata member di sini, semua kumpul sini. Oh, sekarang tu yang jadi banyak. Dengan laporan berita mengenai ketibaan pelarian Rohingya yang terdiri daripada lebih kurang 1,000 orang yang tiba di Pulau Langkawi, Kedah, Malaysia ini telah menimbulkan fokus di kalangan media, masyarakat antarabangsa dan juga masyarakat Malaysia. Dan 7,000, 8,000 lagi yang tersadar di tengah laut. Dan dikatakan, khabar angin mengatakan bahawa ada sebuah kampung yang terletak di Kuah Langkawi yang merupakan satu kampung perkampungan Rohingya, yang dikenali sebagai Kampung Bukit Malut, yang mempunyai penduduk yang dikatakan berasal daripada Myanmar. Adakah situasi itu betul? Adakah khabar angin itu benar atau tidak? Dan saya, Zan Azli, bersama dengan juru kamera Fahmi Azhar datang untuk meninjau kawasan ini. Dia memang kita duga dah benda ini akan berlaku tempat tumpuan orang masyarakat keseluruhan di Malaysia, maksud tumpuan dibagi kepada Bukit Malut. Pasal nama Bukit Malut dinamakan dengan Myanmar. Kalau nak kira sebelum ni ada terlibat dengan orang penduduk orang Myanmar di sini. Tapi bukan Myanmar, bukan dari Myanmar, bukan orang Myanmar, tapi orang Melayu dari Kedah yang berhijrah ke Myanmar, pulang balik ke tanah air maksudnya, yang penempatannya di sinilah kebanyakannya. Jadi di situ syak sangkanya Rohingya ni bila dia masuk ke Langkawi, maksud anggapan masyarakat Bukit Malut lah tempat tumpuannya. Tapi hakikatnya di Bukit Malut tak ada seorang pun yang masuk di sini. Kebanyakan yang dapat tangkapan di pantai Pasak Berdengum, kawasan Cenang, kawasan Temenyong dan sebagainya. Di Bukit Malut tak ada timbul seorang pun. Pasal di sini kita ada kawal rapi, maksud bahagian rukun tetangga dan sebagainya. Kita ambil tindakan kawalan kampung dari pagi sampai ke malam. Yang kemanginya selalunya cerita diorang cakap orang rumah. Cerita orang lah, tapi setahu saya tak ada kat sini pula orang rumah. Mungkin keturunan dulu-dulu, 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, mungkin. Itu pun saya dengar ceritanya kata, asalnya orang sini yang pergi hijrah kat sana, lepas tu dia balik. Itu mungkin 40-50 tahun dulu. Tapi sekarang ni memang orang sini. Rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Ada IC. Yang ada IC biru. Mungkin kemungkinan sebab penduduk kat sini majoritinya bukan asal Langkawi. Kemungkinan. Asal mana? Asal dari Kedah, daripada Perlis, ada juga daripada Kelantan pun ada kat dalam ni. Ada daripada Pahang pun ada dalam ni. Jadi bercampur-campur.
Bukan asal, mungkin asal daripada 50 tahun, 60 tahun dulu, bukan daripada orang Langkawi, daripada Kedah sana. Dah saya mula duduk kat sana, kat Terengganu mana, pindah bawa pindah kat sini, bawa buat omoh kat sini. Oh ya ke? Ya. Tahun 2000 tu duduk kat mana? Tahun 2000 mula asal pun duduk kat sini lah juga. Pindah kat Pahir, abang adik duduk ada kat sana. Terus kenapa pindah balik? Pindah balik sebab anak-anak nak pindah balik duduk Langkawi. Best duduk Langkawi? Ya, best Langkawi. Langkawi apa yang best ni? Anak-anak lah, best nak duduk Langkawi, senang hidup pan, senang cari makan kat Langkawi. Jalan kat sebelah ni. Saya tak kerja apa, anak saya kerja. Oh, ya ke? Ni? Kat kedai makan. Duduk sendiri dengan mak. Ya, boleh ya. Kak, tak tahu tak, kat luar tu orang kata kampung ni ada orang Rohingya. Pendatang Rohingya tu betul ke tak betul? Adalah, tengok ada orang dia. Rohingya ni? Oh, ada. Ada. Tak amat lah. Tak amat. Jarang-jarang hanya ada. Dia datang macam mana? Macam mana dia datang? Tak tahu nak kata. Baru-baru ni akak ada dengar tak berita yang... Aha, aha. Bot tu kan? Aha. Tak nampak bot tu? Nampak lah, tengok dalam TV tu lah. Oh, tapi tak nampak kat sini? Dah, tak nampak kat sini. Kalau ada pun macam mana tak tahu dia orang daripada sana? Dengar lagu Depo duk cakap tu lah. Dia... Dari segi pandangan orang luar dari masyarakat di sini dianggap sebagai pengganas, maksudnya tak boleh bergaul dengan masyarakat luar dan sebagainya. Itu tanggapan yang salah bagi masyarakat luar. Kalau tuan-tuan rasa nak tahu kemesraan masyarakat di sini, cubalah masuk di kawasan bukit ini, cuba berjumpa dengan mereka yang mana yang anggapan kata tak boleh buat saudara, jiran dan sebagainya. Setakat ni kalau saya tengok, termasuk diri saya sendiri, saya okey semua dengan perhubungan luar. Saya sekarang saya buat kerja pengusaha kereta sewa, saya bercampur dengan orang Langkawi sini asal. Dengan keseluruhan lah. Tak ada masalah, okey, semua okey. Setakat ni. Kampung Bukit Malut, saya setahu kita yang mana diduduki orang tua kita dulu lebih kurang dalam 38 tahun. Kampung sini kalau nak kira jumlah penduduk, keseluruhan lebih kurang 4,800 penduduk kecil besar lah. Boleh cakap 70% nelayan. Nelayan. Selain itu, bisnes. Contoh pengusaha kedai, kain baju, macam-macam kedai lah, termasuk seluruh Langkawi ini ada daripada orang Bukit Malut ni bisnes. Jadi orang kampung di sini maksud dia ambil jalan mudah, dia tak mahu nak menjadi masalah, ambil tindakan senyap lah. Tak ambil kisah benar-benar itu berlaku walaupun kebanyakan orang sini bukan kesemua dari Myanmar, berhijrah dan sebagainya. Bercampur aduk dah sekarang ni lebih kurang kalau nak kira majoriti dia 50% tempatan yang mana penduduk Langkawi, penduduk Kedah, dari Penang dan sebagainya. Pinang di Mai Perak ni Mai sini 8 tahun dah. 8 tahun. 8 tahun. Asal di Perak. Kenapa pindah ke sini? Saya ibu mingai, pindah Mai kerja sini. Ibu tak ada dah sana. Mingai habis dah. Kenapa tak duduk je kat situ? Tak duduk. Sini kerja, tak senang tapi kerja sini, kerja nelayan pun boleh, kerja darat pun boleh. Betul lah. So kalau darat kerja apa? Sekarang ni kerja darat, kerja kontrak. Berapa ramai anak? Anak 6. Semua 6 orang. 6 orang? Papa ni kecil seorang. Itu lah. Itu yang paling kecil? Ya, kecil. Sulung yang cacat tak boleh jalan. Dia anak lah sini. Jalan dia lutut lah. Dia umur 17 lah. Tak boleh jalan. Saya ingat ni kerja kalau kita maju sikit kita darat pula. Ini jalan susah. Dah seluk. Tapi ada modal lagi lah. Kalau beli tanah apa-apa kan. Ini siapa yang buat? Saya, Pak Sri. Pak Sri. Berapa lama siap? Ni lebih kurang sebulan kok. Tapi tak ada hanu-hanu, tak ada kan. Kita simpan hanu sikit-sikit lah. Lama-lama buat. Sikit-sikit jadilah. Macam tu lah. Bakal hatap buru-buru dulu lah. Tak tukar lagi lah ni. Anak amai tak ada.
Apabila kami meninjau di dalam kampung Bukit Malut ini, kami terserempak dengan beberapa orang. Apabila ditanya tanpa menggunakan kamera, mereka mengaku bahawa mereka sebenarnya berasal daripada Myanmar dan telah menetap di sini antara 10 hingga 12 tahun. Tetapi apabila ditanya untuk ditemuramah dengan menggunakan kamera, mereka tidak mahu. Tetapi ada seorang yang sebenarnya berkatakan bahawa beliau okey untuk ditemuramah. Cerita, berapa lama dah duduk kat kampung ini? Saya dalam adalah 12 tahun. 12 tahun dah? Lama dah? Lama. Datang sini untuk apa? Untuk jadi warga negara Malaysia lah. Oh, iya ke? Ya. Asal dari mana? Dari Myanmar. Kawasan Rakhine. Rakhine. Myanmar kat mana? Kita tetamu kata lah sebab kita dari budak-budak kan, ayah saya bawa mari. Oh, masa budak-budak bawa mari. Masa bawa. So, ayah semua ada kat lagi sini? Ayah sudah meninggal. Mak? Mak pun dia kahwin lagi. Sekarang dia duduk mana? Di Alustar. Oh, kat Alustar? Ya. So di Myanmar tak tahu dari mana lah kampung? Tak tahu. Kita tak tahu asal mana. So sudah 12 tahun dekat sini. Yeah. So sekarang kerja apa? Saya sebagai kerja wiring. Wiring? Ya. Okay. Sekarang dah jadi warga negara? Ya, jadi. Jadi warga negara? Ya, jadi. Ada IC? Ada. IC warna apa? Biru. Oh, okey. Bila dapat? Lama juga. Berapa tahun ni? Itu saya minta pasti. Keluarga, adik-beradik semua ada? Ada. Semua kat mana? Duduk mana? Di sini juga. Okay, diorang pun semua warga negara juga? Ya, lah. Jadi. Siapa yang bagi warga negara? Itu kita pun tak tahu. Itu urusan ayah saya. Belum kahwin lagi? Sudah kahwin. Anak berapa? Baru mengandung. First? Ya. Baru ketemu. Dia dulu dia masuk macam perdagangan manusia lah kan. Masuk dapat tangkap, dia masuk kem. Masuk kem tahanan. Terus dapat kerajaan sini. Diberi kerajaan. Nah. Tapi ini yang saya tahu lah kan. Macam kita orang Malaysia ni kalau nak buat kad pengenalan, kita kena pergi jabat pendaftaran ataupun di KDN kan. Tapi orang di Bukit Malut ni dia special sikit. Sebab daripada KDN dia turun direct ke kampung ni Bukit Malut bagi IC dengan buat permohonan sekali. Tak tahu. Saya pun tak tahu apa kesemuaan dia orang, tak tahu. Ahad ni bukan pelayanan Rohingya. Dia duduk sempadan ni. Sempadan dekat dengan Thailand ni. Ahad Rohingya ni baru lagi kan. Kena macam tu je sebab banyak pelanggan kita orang sana. Ha? Kena macam tu je lah. Sebab dia yang tu dia suka pakai kain batik. Ada saya batik lah. Kenai macam tu je lah. Saya nak katakan bahawa Bukit Malut itu bukan kampung perkampungan Rohingya. Dan di Bukit Malut itu ialah perkampungan Setinggan yang dihuni warga asalnya berasal daripada Myanmar. Tetapi di awal tahun 80-an mereka datang dan sekarang ini kebanyakannya ialah generasi kedua. Dan mereka tu ialah masyarakat Islam Kedah, MIK yang dipanggil. Dan dibawa masuk pada awal-awalnya ialah tahun 80, 79, 80 dan 81. Dan mereka ini masuk dan pada ketika itu akhirnya sampai satu jangka masa mereka mendapat IC dan sekarang ini mereka ada IC dan sebagainya. Dan mereka kalau kita tengok dari segi fizikal, mereka amat berbeza dengan Rohingya. Rohingya lebih kepada mirip Bangladesh dan sebagainya. Dan di Langkawi sendiri tidak ada atau tidak ada satu perkampungan pun yang merupakan perkampungan Rohingya. Malahan pada ketika satu dahulu masa di Maritim Langkawi ada 400 lebih Rohingya ditahan pada masa itu, mungkin dari segi pengurusannya lambat sedikit dalam 2 minggu yang dia ada pejabat tu dibawa untuk orang Bukit Malut. Mereka tak kenal, mereka bukan dalam
satu komuniti yang sama. Mereka jauh beza. Di belakang saya adalah Kampung Bukit Malut yang terletak di Pulau Langkawi. Dan kabar angin di pulau ini mengatakan bahawa ini adalah perkampungan Rohingya. Tetapi, pernahkah anda mendengar terma Melayu Islam Kedah? Mereka bukan Rohingya. Rohingya ini ialah satu kumpulan yang seperti mana kita tahu bahawa adalah penduduk yang berasal daripada Myanmar. Tetapi mereka ini tak diiktiraf sebagai orang Myanmar. Mereka Melayu, Melayu Islam Kedah. Katanya sejarahnya mereka ialah berasal daripada Kedah, sekumpulan, tapi masa asalnya, tapi pindah tinggal di Myanmar dan mereka dibawa balik. Itu. Kalau tapi secara sejarahnya, kena tanya Tunduk Temazir lebih dalam isu ini, mereka, beliau lebih arif lah. Memang cakap Melayu. Dia tak cakap bahasa dia. Sebab saya pernah mentadbir di satu sekolah, di sekolah Kepertahan Bayas. Dia kata 70% anak-anak murid daripada orang Myanmar ni lah. Daripada orang Burma ni kan. Itu jantau sikit. Dia punya sikap, dia punya budaya tahu. Dia ni memang susah betul. Masa tu memang susah. Tapi sekarang dah terbalik. Memang terbalik sekarang. Sebab dia orang dah ada grup kereta sewa. Kebanyakan di kedai-kedai makan dan restoran, kebanyakan orang dia. Memang dia orang makin maju. Tapi kebanyakan 90% di pos mana nelayan. Dia orang perolehan dia orang ni dengan tangkap sotong lah. Sebab pendapatan dia orang memang lumayan lah. Kalau nak banding dengan kita pegawai kerajaan dengan kerja basah ni, tengok tak boleh ikut. Kadang dia orang punya income sampai mencecah belasan ribu bulan. Tangkap sotong lah. Ni yang saya tahulah. Saya nampak dia ada tiga, macam tiga grup lah. Geng-geng ni. Satu grup yang kuat agama ni. Satu lagi grup pertengahan. Satu lagi saya panggil grup rock lah. Saya panggil. Yang suka campur duduk kita yang rempit semua ni. Tapi yang saya rapat dengan ni lah. Dengan masyarakat yang kuat agama ni. Sampai baik dengan dia orang lah. Jadi member lah. Okey dia orang tak ada. Tak ada masalah. Kan? Sebab kalau ikut sejarah, ramai orang kita yang duduk di sana tu dulu. Yang diarah ke sana masa Jepun. Itu yang dia orang balik ke sini. So sebenarnya mereka bakar kita lah. Memang bakar kita. Okey, tak ada masalah. Dia orang bergaul macam-macam kita jugalah. Macam orang Melayu bergaul macam tu je lah. Dia orang tak ada pun beza apa, tak ada lah. Dia orang memang sejak dulu lagi warga negara. Sebab dia orang dah datang lama kan. Lepas tu dia orang beranak apa semua kat sini apa. Warga negara macam kita, bumi putera apa semua. Tapi dia pun jaranglah bagi masalah untuk Langkawi. Okeylah dia orang okey. Pasal minoriti pun sikit, tak banyak. Kalau banyak nanti ada masalah kan. Nak terima pun salah, tak terima pun salah. Kan sebab-sebablah jadi macam kita terima pun apa manusia juga. Apa memerlukan makanan sebab-sebab ini kan. Oh, tak terima ni tak apa ni. Apa government Malaysia ni tempat keras kepada orang luar pula. Susah. Itu jawapan tu susah nak selesai. Sebelum tu mereka ada. Sebelum tu lah. Nah, ni dah ramai dah kan. Sebelum tu yang main orang tak heboh lagi, mereka ada. Orang tak kisahlah kan, tak ramai sangat kan, seorang dua orang. Yang ada menjadi, dah di sini lama dah.
dah rapat dengan orang Langkawi dia kan. Ha, jadi tak kisahlah kan. Orang mesti menerima. Ini main satu, main banyak. Tak boleh kita susah untuk orang Langkawi nak cari makan. Macam biasalah, macam orang kita jugalah. Ada yang okey, ada yang KO kan itu. Itu tak? Ada yang baik, ada yang jahat. Sebab orang kata, sebab nilai setitik, jahanam susu sebelanga itu. Orang kata, macam tu lah. Sama juga dengan kita, rakyat kita tempatan. Ada yang baik, ada yang tak baik. Bukannya baik semua, betul tak? Macam tu lah. Tapi kalau sebab dia tu belajar ke pondok, mana yang dengan agama kuat tu okey lah, mana yang agama kurang tu jadi KO lah. Macam tu. Tengok dia ada isi semua. Katakan tak tahu kita nak, kita tak berani nak cakap tu tak. Dia orang bukan Rohingya. Kan tu Rohingya tu sebab bahasa pun tak pandai bahasa Melayu. Yang ni macam macam kita cakap itu yang Rohingya maksud tu. Yang tu saya tak tahu, cuma yang kita tahu dia polis tangkap ialah itu ya, satu truk dua truk sekali tangkap. Jadi kita tengok terkejutlah tu tak, orang dari mana ni. Tahu-tahu dalam ada dalam berita di TV yang dia orang pelarian tu lah. Itu ya lah. Sebab kita peri kemanusiaan, kalau dia sesama Islam kena tolong lah. Kalau tak Islam pun peri kemanusiaan tu kena ada tu tak, kena tolong lah. Dia macam bermusim, macam saya kata last year berlaku dan lama dah tak berlaku, tahun ini yang berlaku. Jadi maksudnya dan dalam jumlah yang begitu ramai. Dan saya dipahamkan oleh mereka bahawa sebab saya bercakap sendiri tetapi melalui jurucakap ataupun yang translator tu, menyatakan mereka datang dalam kapasiti 20 kapal katanya, dan dianggarkan 6,000 yang masih berada dalam laut. Tapi sejauh mana kebenaran saya tak pasti. Tetapi kalau menurut apa nama risikan dan sebagainya, bahawa masih ramai yang berada di dalam di lautan dan masih ramai yang terputus bekalan makanan. Itu yang menjadi persoalannya. Dan saya dipahamkan sebahagian yang sakit dan meninggal ni ialah kanak-kanak. Perkembangan di pihak di Myanmar saya tak tahu, tapi dari segi ambil kira dari segi kemasyarakatan patut kita bantu mereka atas dari segi kemanusiaan dan sebagainya. Tapi bab-bab yang lain macam contohnya masyarakat luar nak anggap di sini tempat selindung, itu salah. Pasal di sini saya ambil kira saya sebagai orang awam, tindakan saya tak mahu bagi ada orang luar masuk dengan suka hati mah duduk di buat perkampungan di sini. Saya nak orang tempatan di sini saja yang ada di dalam kawasan ini. Yang tu usaha kerja Allah. Kalau ada sebarang dapat kesan maksud dari segi Rohingya dan sebagainya, saya akan maklum benda ni ke pihak kuasa lah. Saya tak pernah dengar sebelum ni yang mana masuk secara banyak, yang mana kita dengar sebab baru-baru ni lah, yang mana mencecah hampir 1,000 lebih. Sebelum ni kita tak pernah dengar pula yang seramai ni. Ada kita biasa pernah dengar lebih kurang 20-30 dan sebagainya. Ialah kita sebagai seagama, tapi bukan semasa dengan kita. Seagama kita mesti simpati dengan itu. Kalau bukan seagama pun dia manusia. Kita ada sifat peri kemanusiaan, mesti kita kesian belah dengan dia. Patutnya kita kena tolong dia lah atas jalan atas cara kemanusiaan. Tapi kita bukan tak ada hak nak tolong sebagai kita rakyat biasa. Orang yang bertanggungjawab nak tolong. Sebagai penduduk Langkawi, saya juga mewakili sebagai wakil rakyat Adun Kuah. Saya tidak bersetuju. Walau apa jua alasan pun, Langkawi tak mampu menerima untuk mereka terus menetap di Langkawi. Kerana dengan kepesatan pembangunan industri pancungan itu sendiri,
memberi reputasi yang tak baik kepada pembangunan industri pelancongan. Seandainya kita wujudkan mereka, dia akan wujudkan dengan pelbagai masalah sosial yang lain, masalah pekerjaan dan sebagainya. Dan kita melihat pembangunan ataupun pelaburan kerajaan dan swasta dalam bangunkan industri pelancongan dan Langkawi menjadi satu pulau pelancongan yang begitu tersohor. Kita mendapat lebih kurang 3.5 atau 3.6 juta setahun ini ekoran daripada kelestarian pembangunan pelancongan. Apakah dengan kehadiran Rohingya ini dia tidak memberi kesan negatif? Pada saya, ia memberi kesan negatif. Datang ke Langkawi kerana nature. Datang Langkawi kerana aman. Datang ke Langkawi kerana bersih. Datang ke Langkawi kerana sihat. Jadi seandainya Rohingya masuk, ia akan memberi masalah lain. Masalah sosial, masalah kesihatan, masalah pekerjaan dan masalah lain yang memungkinkan. Kerana kadang-kadang untuk survive, kita akan buat macam-macam perkara. Dan Langkawi tak mampu. Kerana kita adalah satu pulau yang kecil dengan populasinya 100 lebih ribu ini. Kalaulah masuk dengan angka yang begitu banyak, dia akan memberi kesan kepada populasi Langkawi itu sendiri. Saya nak tegaskan sekali lagi, saya tidak bersetuju.